Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sore ini kita coba mereview salah satu masjid masjid yang ada di Kota Pariaman. Kita mencoba review masjid raya yang ada di Sikapa. Kita akan coba mereview masjid raya yang ada di Sikapa. Yuk, ikuti. Baik, kita menyusuri dulu ini masjid kita. Kita lihat dulu sekitar. Ini masjidnya punya halaman yang luas. Kita lihat keliling. Ini arah depan. Kita lihat keliling arah depan. Itu parkir cukup luas, halaman yang cukup luas. Ditumbuh dengan tanaman, ada kelapa, palem yang lain, jenis palem. Terkait dengan pandemi, masjid ini juga menyediakan semacam tempat cuci tangan. Di sini kita lihat cuci tangan sebelum masuk pekarangan masjid. Ini untuk depan, kita lihat di sini. Ini bagian depan, pintunya ada ukiran. Terus di atasnya ada pintu, ada kaligrafi. Kalau kita lihat langit-langit depan sebelum masuk masjid, ini semacam ada ukiran-ukiran yang agen atapnya. Kalau kita lihat masjid ini cukup bersih dengan nuansa cat putih sebagai dasarnya. Ini kita lihat di sini. Untuk bagian luar ini tiang-tiangnya, nah, terus ada, kita lihat ada ukiran di situ, ukiran-ukiran sebagai penghias dinding bagian luar masjid ini. Di gerbang sisi samping yang lain, sisi lain ini gerbangnya Masjid Raya Al Furqan Nagari Sikapa. Nah, ini masjidnya. Kalau kita lihat dari sisi samping satu lagi masjidnya ini, kalau kita telusuri ke dalam pekarangan, dari sisi samping ini juga ada lapangan parkir. Ini untuk motor, kendaraan roda dua. Ini ke sampingnya lagi, dan kita lihat luasnya halaman masjid raya ini. Ini kita lihat sekilas dinding-dinding bagian luar yang penuh dengan ukiran. Kita coba telusuri ke dalam. Ini bagian teras masjid. Bagian teras masjid ini jendelanya. Bagian teras, kita coba masuk ke dalam masjid ini. Bisa kita lihat betapa megahnya masjid raya kita, Masjid Raya Al Furqan Sikapa. Ini kita lihat ke dalam. Kalau kita lihat ke dalam, ada 4 tiang di sini. Tiang utama sebagai penyangga masjid. Ke dalam ini, pintu sampingnya kita lihat, ini sebelah kanan ada kaligrafinya. Ini kita lihat, bagian belakang juga ada kaligrafi. Ini cukup besar dengan dinding-dinding yang cat warna putih sebagai ininya, dasar warna cat dalam. Juga dia dipasang semacam kipas angin dan pendingin ruangan berupa AC. Kita lihat di sini sekelilingnya, juga membuat kita betah berlama beribadah di dalam masjid ini. Untuk bagian depan, bagian imam, ini dari sisi kiri bagian imam.
Kita lihat di sini, di depannya ada kaligrafi lagi, bagian mihrab, kaligrafi, dan bagian untuk tempat khatib. Nah, ini khatib untuk jika salat Jumat. Ini tempatnya, kita lihat di sini. Dengan ukiran, dan yang pasti ini ukirannya khas Minangkabau. Ini kita lihat khas Minangkabau. Kita coba melihat lagi untuk pekarangan teras bagian kanan ini. Ini tempat beruduk luar yang berada di luar kamar mandi. Untuk kamar mandi kita lihat di sini. Nih, lihat sekitar luar cukup bersih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Al-Fadri, salah satu garin kita dari Masjid Raya Al-Furqan, Bapak. Mungkin kita pertanyakan, Pak. Kami ini dari channel Faisal Jal Channel dari YouTube. Kita coba menginformasikan masjid yang ada di Sumbar, masjid yang beraman. Kita coba review bagaimana kondisi masjid dari luar ke dalam. Kali ini kita berbincang, Pak, terdapat di masjid ini. Masjid Raya Al-Furqan ini kapan dibangun, Pak? Dibangun pada 2010. April 2010. Lalu sekitar ada setahun. Ini sebelumnya masjidnya nggak ada atau dibangun ulang atau memang baru dari awal? Bangun ulang. Itu karena gempa 2009. Oh, berarti masjidnya nggak ada sebelumnya karena gempa 2009 untuk kita bangun lagi. Untuk pembangunan ini, Pak, masjid ini apakah satu kali tahap atau berapa kali tahap atau sudah gimana? Ada donatur, apakah pertama dibangun pertama? Berarti penyelesaian masjid ini selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Untuk pembangunan pertama ada donatur, namanya Pak? Pak Haji Muhammad Yasin. Haji Muhammad Yasin. Yasin. Itu setelah itu perantau Kareman. Jakarta. Asli orang Kapa. Asli orang Kapa. Jadi pembangunan masjid ini karena gempa dibangun lagi 2010. Tahap awal dari donatur perantau Pareman yang ada di Jakarta. Ini, Pak, terkait dengan jemaah di sini. Berarti setiap waktu setiap usaha datang berarti ada jemaah. Itu kira-kira berapa orang, Pak? Satu staff sampai subuh ada kira-kira satu staff lebih selama waktu sholat. Ini, Pak, untuk ada nggak kegiatan rutinan tiap bulan atau mingguan di masjid ini, Pak? Kalau sebelum itu ada sebelum puasa ini, Pak. Sebelum puasa ada? Mingguan ada. Ya. Karena adanya pandemi corona, ini dihentikan. Ya. Jadi tidak ada lagi kerumunan, ya, berkumpul, ya, Pak. Ya. Berarti rutin masjid ini selama ya waktu sholat aja, ya, Pak. Cuma yang ada. Oh, itu aja mungkin, Pak. Nah, kita yang ini, Pak, berkait dengan rumah masjid. Jadi sudah kita coba videokan semua ruangan. Ya. Nanti kita lihat kamar mandi. Ini
kita lihat dari dalam itu sudah megah, dari dalam lebih megah lagi kelihatan ini, Pak. Terima kasih Pak, sebabnya informasinya Pak. Ini dari Pak Tegak Kenel, dari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.